Ndin bilang malam Rasul sallallahu alaihi wasallam tarawih hanya 3-4 malam. Cuman itu rahmatan wa syafaqatan lil ummah. Sebagai bukti Nabi cinta kangen priak tipa umat, ndak terombok kewajiban lawan. Lagu ndak ikuti Nabi papah ni. Nah, jadi arak jadi alasan pelunggung sawah ngaji. Oh Nabi dah pulang malam tarawih. Nah, ya noh Nabi 3-4 malam tarawih barulah sahabat-sahabat punya inisiatif. Sahabat-sahabat selain termasuklah Sayyidina Umar. Dia punya inisiatif, dia punya gagasan, dia bertenaklah. Kita berlanjutan ni. Nah, ya bu nembase bahwa nikmatul bid'atu hazihi. Bid'ah sak paling nikmat, sak paling salah adalah sembahyang tarawih. Karena Nabi di tarawih bilang malam di sini Nabi. Karena telu malam tarawih di sini Nabi. Lanjutan si Sayyidina Umar, panci para sahabat. Ialah sak nenak sampai 20 rakaat. 20 rakaat. Ia sejarah ringkas leman sembahyang tarawih. Arak bait balu, balu no witir. Berarti solas, solas mano balu tarawih telu witir. Kalau di mazhab Syafi'i bahwa yang 11 itu adalah kan witir, paling luin witir. Rabait hadis itu, balu untan terawih, witir telu, dua salam, sekek salam, ah, sholat, ngolah nendang. Nah, jadi arahan doang, pokok kanggun doang. Piran tak terkadu, papat sabot-abot lah. Papat sarepot-repot, ketimbangan dik. Yo ketimbangan dik, telu lekur, wah ngasih wah jam telu, jam empat. Di teman makan sahur, di teman ngupi. Ah, si pinati ini, yang mewar. Terawih mana-mana, balu reka. Baun pelungguh menggandeng. Allah aku sembahyang sunat terawih kanci witir. Dua rekaat karena Allah ba. Terawih pertama, witir tenda. Mungkin pelungguh-pelungguh merata-rata sembahyang witir telur rekaat. Namun yang tetap solas. Berbeda gandeng. Mulai leman inna a'taina kalkausar. Allah aku sembahyang sunat terawih kanci sembahyang sunat witir durba. Mareh terus apa setelah inna a'taina? Qul ya ayyuhal. Allah aku sembahyang sunat terawih kanci sembahyang sunat witir. Wah empat mau kan. Balu terawih gandeng kanci witir. Bareh witir. Dua. Sepuluh. Witir sekek. Ia jadi so. Solat. Pokok dengan tahu jarak doang entah. Intin milih tak? Milih tak tahu. Kan dengan saya bersiap tu dengan bodoh-bodoh tu siap-siap. Dengan sendiri tak kena saya bersiap-bersiap tu. Dengan sendiri tak legu. Ya, mungkin wah bersiap Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, hambalin darak bersiap dengan. Soal-soal salah pun boleh hadis belum. Karena batur sekek apal hadis, sekek tuan guru tak ngaji, buparan tuan guru nang paling kena. Nah, iyalah akibat seorang butuh huruf. Iyalah akibat kurang ilmu, kurang pengetahuan. Coba pelungguh margi juk Mekah macam Allahu Akbar beseluntik. Marana dengan baris seluntik. Pelungguh aneh, iya waruan dia. Kejauh leman datang, iya dan sebahaya. Gara-gara pelungguh hukum batur, gawe juk Mekah. Ada terjadi di Mekah dengan lebih genyalehan. No? Quran-Quran sara li Masjidil Haram nubun robah sengaja yang diatum robah. Mayangan solat salat dan cetak Quran. Alim kan api diri. Quran bun kerisa. Karena li Masjidil Haram nu pelungguh nu pitu model Quran lain-lain bacaan bar. Kiraat ini, kiraat ini, kiraat ini, kiraat ini, carin macin ni. Sirapu sir robah. Gara-gara. Milih robah Quran yuk Mekah Al-Mukarram. Mukarram. Itu benar. Tidak sah. Tidak salah. Karena wah doang gawe si Nabi, keesahan si Nabi, kekangguan endah si di sini Nabi. Segera belum memparan dengan sesat. Allahu Akbar. Ia tak terbuyuh Nabi dengan. Jadi kan aku sesatan dengan. Ya Nabi berbuyuh. Allahu Akbar. Bawa poset kau. Apa kau? Merondengan dengan takut terik telur. Terik kambukan. Tidak saya terong.
marak ruwen dengan takut terik kambukan. Allahu akbar. Pas papah kawuk nono. Itulah kayak modern madrasah salatiyah. Modern madrasah salatiyah Sayyid Amin Al-Qutbi mazhabnya Hanafi dia. Lamun Syekh Hasan Al-Mashad, Allahu akbar. Lurus iman menu. Tu mazhab Malik. Maliki Allahu akbar teduh dalem. Ite Syafi'i antara poset kancah Allahu akbar. Nani sandara ni Allahu akbar. Mudi. Ia sandara anu. Jadi kanggo dah Allahu akbar. Alhamdulillah. Boleh-boleh saja. Apa tak kena sesat selapun dia sesat dalam mula waharak. Nani masalah nun tan wah begawean Nabi terserminan sahabat, menin tan Nabi begawean terserminan sahabat, bundit tahu gawe selapun. Bi tante gawe selapun Allahu akbar. Ditahu gawe selapun. Bimbing kita gawe wah kanggo ndak. Nah, menurut nak baca bismillah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar jahar. Bismillah. Sebagian sahabat ndak mendengar Allahu akbar. Langsung alhamdulillah ya rabbil alamin. Mungkin nanti amalan kedua harus salat subuh. Jadi selapun kena dong. Kena doa. Sak pelih adalah paran batur salah. Paran batur tersesat di jalan. Ya baik, sesat. Masya Allah. Selapunnya sesat. Marak ruwen mesak. Marak ruwen ilmu sara lik diri. No, selapu ilmu nenek lik ni. Jadi Quran luas, hadis sangatlah luas. Jadi itulah tentunya wawasan. Kalau mun pelonggoh-pelonggoh sarak le lombok lamu tebuh ye ustaz ndik bekecopong aduh ndik no ustaz tadi. Angkat menti entah no ustaz tiu. Ah itu ilmu kita le lombok. Padahal lamu le Mekah haram te bekecopong le Mekah belum. Berdosa bekecopong le Mekah lamut yang ke ihram. Lamutnya ke haji, lamutnya ke umrah darat dengan berkecokok. Belucesan doa. Busegara hayak muni lah. Nara-aran menu. Karena keterbiasaan dia berkecokok. Waktu umrah pun biasa. Dia boleh berkecokok. Darat dari masalah. Apa masalah? Nah, lagu arahnya itu ilmu. Ilmu terbatas lombok. Nah, buat narak batur dia berkecokok. Langkah dia berkecokok. Nah, memang. Desida Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidup desida Nabi taun tebuye ulun taun tebuye bulun saat umrah saat haji. Nah selain itu jangan kecampur memang. Dia paling apa dong? Jadi Nabi taun kepengitan bulun taun kepengitan ulun tatkalanya ke umrah, tatkalanya ke haji, tatkalanya kadu pakaian ihram. Desida Nabi ia bau kepengitan bulun. Ia terserminan berbe model ulu di sida Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain nikah ja ia nyopo. Tapi dahar na belilit ba imamah. Ia dan sunnah para itu. Jadi bilang pelonggong kadu kecopong, niat amalkan sunnah. Sunat ba kecopong ni. Kan pelonggong niat apa niat kecopong? Niat lu sikir. Berarti nak ndek amalan sunnah tu. Niat sikir. Nggih? Niat ada sepacuan rut, salehan rut, gagahan rut. Pelih doang sebenarnya. Ngadut kecopok, lagu niat tetel. Zahir terkenaan pegawaian, lagu batin salah pegawai. Iyalah but aji syariat, iya but aji tarekat. Kedua nanu ada yang sejalan. Syariat terjalan, tarekat tendah jalan. Adik sak, zahir terkena gawe, batin pun endah kena gawe. Luen dengan misalnya lunjuk masjid atau gawen ibadah. Lagu apa ni niat? Niat sombong, niat ria, niat pamer, niat takabur. Kena pegawaian zahirnya. Lagu batin salah pegawaian. Bersedekah, undang dengan rawah, undang dengan buku. Salah pegawaian zahir. Lagu aten apa niat? Pamer misal. Milik teparan sugih misal. Otomatis nike syariat terkena niat tarekat sasa zahir dan kena lagu batin sasa sasana. Loi batur momot loi balin kayu darah miskin darah selai undang dengan sikir dengan roh bersedekah. Di sini buku niat doang sakit perasa.
lagu atin yang si seri isi meleh dan masa Allah untuk tenak batur tarik narak kan cenek bu lagu dia bau kejongkuk dia bau isi karena darah rezeki harta ben dengan sak seri model menu abdolan ketimbang dengan sak bau gawe lagu ria takabur paling hebat ya ada syariat tarekat nu syariat yang dah bau undang dengan rawah zikir buka memang niat tulus ikhlas karena ia sepaling bagus. Nah, mawalannya ke jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya yang namanya kedua-dua ini ke adik jalan bersamaan. Adik jalan berbarengan, tidak terpisah. Antara syariat tarekat adik kedua jalan sesuai arahan anjuran lewat Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Nah, inilah sejarah ringkas dan terawih supaya pelonggo-pelonggo tidak sempat saling menyalahkan, nggih. Soal waharak doang. Apalagi itu boleh ulama-ulama pelonggo muahan memang tergantung mazhab, waharak doang. Wah, menurut Nabi nak. Ya sahabat doang kan lain-lain kan begawe yang sahabat. Sahabat doang lain buat apa lagi? Para imam-imam wajar berselisih pendapat. Nah, jadi intinya adalah selaku kanggu tiang pelunggung ti amalan tergantung keadaan. Nyeket musafir silakan dua rakaat tersembayang isi. Nyeket musafir dua rakaat tersembayang isi, tersembayang zuhur, tersembayang asar karena keadaan. Kita lanjutkan nasihat pesan dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Banabanallahu wal muslimin bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wal kizbu min ummahatil kabairi, dan berdusta itu merupakan induk daripada semua dosa besar. Dusta kadu lisan, rata-rata dusta kadu hati. Ya. Kena unin apa namanya beralasan bewek lagu atin dia berhubung. Nah, ini yang susah ni ke pelung. Yang pelung hukum batur leman bewek. Tapi Allah Ta'ala tetap apa sarak li atin tetu tak tahu di jujur tak tahu di wah tak tahu isi Allah. Sehingga ala laknatullahi alal kazibin adim pada tahu manik Allah. Saya dusta kadu atin, kadu bewin dengan satu laknat isi Allah, dengan satu murka isi desid Allah Subhanahu wa taala. Lamun tenyengke puasa but berugung, pahala puasa gugur. Ndek tu wajib pengada. Lagu pahala nenon darak. Nyengke puasa pelonggong. Arak tambah, darak tambah, lepas berdua tambah. Nah, berhubung karang. Okay? Batal puasa, ini batal puasa. Ini wajib mengadak. Lagi cuma pahala dan darak. Angkat lamun serelu berhubung, jangan kemalam lah berhubung. Lamun makin berhubung, sekedar dosa doang. Melalu oleh ma'aru, abot. Kena lalu. Berhubung. Arak anu, darak. Berhubung. Kemalam tuan berogong. Sekedar temau dosa. Sekedar temau murka leman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai batal pahala puasa. Lagu lamun tu berogong atau kizbun. Lamun tu berdusta saat kita berpuasa. Pertama, ben temau dosa. Kedua, ben temau murka. Saketelu ben batal pahala puasa. Pada salah doang jamasan dan paran dia salah aling. Berogong kenjelo salah, berogong kemalam salah. Lagu lebih salah, lebih rugi apabila berdusta saat berpuasa. Pahala puasa tenno ia gugur, ia hancur, darak mau napi-napi. Sekedar terbebas leman kewajiban untuk menunaikan puasa Ramadan doang. Sekedar terbebas leman haddul mukallaf, sekedar terbebas leman tuntutan kewajiban doa. Tinduk.
Itulah dia bedanya berdusta kenjelo ketimbang berdusta kemalu. Jadi kering sekali saya berdusta saat berpuasa yang batal, yang hancur pahalanya doang. Itu wajib ngada. Maka wajib menahan diri leman hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pelonggo lisan berdusta. Paling bahaya adalah lisa berdusta menggunakan hati. Selaku salah doang sih, enggak kena. Bahaya yang namanya dusta. Sehingga sehingga Imam Ghazali berbahasa ummin ummahatil kabair, berdusta itu adalah induk daripada dosa-dosa belik. Dosa-dosa ko boleh. Makanya dalam hadis dipesan, diwasiatkan oleh Sayyidina Nabi, qulil haqqo walau kana murran, berkata jujur sekalipun pahit. Pahit memang saran jujur, lagu silak jujur baik, itu lebih aman ketimbang teh berhubung ya. Karena hadisnya sudah yang sampaikan tadi, firman Allah dilaknat oleh Allah Subhanahu alur tetelaknat si manusia asalkan dia telaknat isi ah. Karena pelonggom jujur temeri si manusia tidak apa-apa, pokok tidak temeri isi ah. Dia tahu mudarat si manusia, dia tahu tangkat si manusia, tidak bisa. Lawij jama'atil jinnu wal insu andin ala ayyadurruka bisyai'in lan yadurruka bisyai'in illa qad qadarahullahu ta'ala. Andin selapu manusia saralik bawun dunia, jin manusia kumpul mele jariat jari dengan mudarat, mele jatuhan teman-teman kuasa jamaah. Ala ayyadurruka, untuk menjatuhkan tiang pelonggong sami, lan yadurruka bisyai'in, sedikit pun din bau jatuhan, kecuali kalau itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sebaliknya, selapu jin, selapu manusia panjang Allah Ta'ala kumpul milik angkat, milik piat jari dengan hebat, tidak akan bisa menjadi hebat kecuali kalau izin restu leman disida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lamun tahu berpikir marak meno bapa tuan pi jari berembe jari, berarti tiang pelonggong akan tetap berserah diri kepada Allah, akan mengutamakan penilaian Allah, akan lebih takut kepada Allah, lebih tek pejuruk doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia akibat lamut tahu berpikir marak baru ini. Ketimbang kek berogong telanat kisi Allah, arang kejujur, alur bi telanat si manusia, alur keparan lengi si manusia, asalkan keparan solah kisi desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya takwanu. Isa kenan takwanu, ada takutan Allah kaca manusia. Nah, kalau gua jelap doang ucapan, iman dan takwa. Jelap untuk ucap, tapi tak amalan jak masya Allah berat. Masih teratir tiang maupun pelonggo, masih takutan manusia panjang Allah ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbuktilah pada Bilal bin Rabah, macam tan terpaksa hadir sandak jari dengan Islam, dia milih sampai tersiksa di padang pasir, dia milih tetap Allah nenek, dia milih aku lata dan usah. Macam tan tapi tergantung tersenok terpuluan batu kulit tiang nen, dia milih Allah Ta'ala. Sampai begitu kekuat iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sanggup mengorbankan nyawanya, ikhlas mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan akidah dan keyakinan beserta keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah imannya para sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dia daib mah para sahabat. Sahabat arang silahmi yang pelonggongnya syukur-syukur terjadi dengan beriman. Dakan iman itu kotong kata. Iman itu. Luiknya kepeng kuat iman. Kurangnya kepeng itu mulai. Mereka pikir. Dia tahan. Dia lulus si uji
si ujian. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Summa innaka arabta bizalika saqatat adalatuka. Jika engkau sudah mengetahui bahwa berdusta itu merupakan adalah induk daripada dosa salah, lagu gawe mek baik, saqatat adalatuka, keadilan kita akan hancur. Apa kenan basen Imam Asy-Syafi'i bahwa ruddat syahadatu, dengan sabrogong dinesah jadi saksi, batal persaksian dengan girang berogong. Lamun dia berogong sejelo sakit seduk, nah dengan itu dinesah jadi saksi. Nah menurut bahasa mula sila, dinesah jadi saksi. Saya saksi dia dinesah. Paling berat persaksian adalah masalah pernikahan. Berat, angka pilih dengan sapacu-pacu jadi saksi. Berogong kan repot si keluarga sedang sementara keluarga ini berjumatan. Dinesah jadi saksi. Sandik girang berjumat, ndik girang sembahyang, dinesah jadi saksi. Berugung doang dinesah jadi saksi, apalagi tendik berjumat, apalagi tendik sembahyang, apalagi tendik puasa. Ndik tesah jari saksi akad nikah. Andir satus kancil tengawinan, lagu sa satus seno ado selain melikur. Nondin berjumat, nondin puasa, nondin berkewah kancil senine. Nondin bersewa kaca semerta, nondin bersewa kaca tetangga, nondin saling sapa, nondin saling tukar, batal akad nikah. Masya Allah, berat, berat yang namanya akad ni, akad nikah. Nah, ia mut petak, sak pacu-pacu, sak jujur, sak rajin ibadah, ia jadi saksi akad nikah, sekalipun dua dengar. Dua dengar lagu pacu-pacu. Ia wahnu. Ketimbang satu sedengan ada benes lo. Ngerepotan. Kadang-kadang ada yang pelunggung silap lamun untuk pegawai. Masya Allah. Ya nerawah dua. Dua. Apa namanya? Rebak sampi dua. Masya Allah. Sepasang begoro. Lagu sahadir silap pegawai. Lalu silap. Letin nyadek. Bu Arad baik sedekahan. Jok masjid. Jok anak yatim. Lebih bermanfaat. Memang sunat, sunat tebegorok. Aulin walau bisyatin, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gorokan anak sa merari walau bisyatin mane-mane supuk bendek. Ieu tante duean, ieu tante tunasan keluhu petihe. Ieu tante ada yang satetao bijeu jarit nu merari isi dengan. Lagu sai teh undang, penjelasan di hadis lain. La yakulu ta'amaka illa taqiyun, berusaha sak terima rizkin, gorokan, sembelihan, harta benda, tapi orang-orang yang paci. Ia tak tersuruh. Lakukan separuh batur enggak mu sampian hadis. Oh sunat walimah. So, ia doang jari pengajian. Berembetan ada jamaah milik gorok sampian. Berembetan ada milik roh. Rawah, adin ia mau kupah, adin mau pihak kikil, barekan nunggu. Aro'ak, berakal Ustaz endah. Berakal Tuan Guru endah. Separuh nunggu. Bentar lagi. Awlim walau bisa. Bagus memang. Kalau gua akan tapi kita berusaha, satu undang nu adalah sapacu-pa. Sapacu-pacu. Nah, dengan tujuan napi, supaya yang menyaksikan akad nikah biji jari pelunggung sami dengan seadalah, dengan sapacu, ada sah pernikahan itu. Lagu-lagu dia pacu-pacu doang, jauh di sila. Secara syariat nu dia sah. Batal akad nikah biji jari. Masya Allah, berat. Berat papa ni. Lagu dia, lagu tuah ngaji pelunggung. Sirin tengah ngaji, salat doang ke penggitan. Darak dengan siri ngaji bu siri solat doang ke pengitan doang di sini menurut siri atas pengaji siri salah doang jangan salah. Yeah. Sampai para wali-wali Allah, para kutubul aqtab, orang yang sudah sampai level hakikat makrifat ni ke pelunggung sami, lupa antipa Allah sekejap, lupa antipa Allah sekejap mata no hukum diri salah kutu nasi salah no siri atas pengaji tadi. Okay. Sekejap lupa tiba Allah, hukum diri salah berat.
bahkan arak samping hukum diri murtad kafir tiba nikmat Allah seican di luar putus di luar petok. Kan nikmat Allah 24 jam di luar putus di luar petok. Bukan lupa tiba Allah berarti kufur nikmat Tuhan. Sampai menuntan hukum di buah atas sendiri ya kelas tiang puluh. Nah, iya maksud yang adalah sebagai bukti bahwa semakin atas pengaji, semakin ngonek tengaji, sa kepenggitan salah. Salah LMB, salah selik diri. Mungkin salah selik dengar. Lagu lamun taji pekih doang, salah li dengar doang, penggitan barang. Itu bedanya, belum kau lamun taji pekih doang. Allah, awan makruh dan takbir dia imam dia. Alhamdulillah, walaupun salah tanah macam imam dia. Salah-salah diri diisi dengan isi. Karena sabun haji pekih doang. Hidup. Soal barlamun taji tasawuf, haji tarekat. Nah, salah nak lidik diri tak dulu. Diri baru tipak deng. Tipak dengan. Sarak lidik diri doang diman bau beh. Sarak lidik diri doang kesalahan. Sarak lidik diri doang din bau beh kepenggitan. Buat apa lagi ni bau kepenggitan. Salah sarak lidik deng. Nah, jadi selaku ni ke harus sejalan. Tak ni dah karena dalam nuntan ngaji tarekat masalah anak di semayang din salah simbuyu. Seninan be harga lain dengan lo kabur kaca dengan ini din salah simbuyu. Tak pelih ya dah lo. Tak boleh salah batu salah di diri terbaik. Pelih ya dah lo. Okay? Nah, itu diimbangi oleh yang namanya syariat juga. Diimbangi oleh yang namanya fikih juga. Fikih juga ada sejalan seratur dunia itu. Nggih. Jadi nikalah bahasan Imam Ghazali. Fa iza summa innaka iza arabta bizalika saqatat adalatuka. Lamun muah tau bahwa berugungno adalah induk leman dosa belik bugawe me bae saqatat adalatuka. Telang keadilanmu itu. Alias nik mesah jari saksi di dalam muamalah seperti pernikahan. Didesah jadi saksi. Berembe tentang berogong, karakter-karakter makin wali-wali no berogong. Pak wali be tau mene. Tengah langa. Tengah langa. Tengah langa. Dini datang sedin langa. Wan nengam karing 20 menit. Munasa. Datang tuan guru wah ni. Kali semenak juru. Tengah langa. Berogong. Tak tahu dia tak berogong. Ya Allah. Berogong tu haram. Nah kasilah. Jujur baik. Eh nanti tutup papu. Juni nyakin mandi papu. Jujur wasilah. Tidak berogong. Nah, belum kau bisa jadi wali lema. Belum kau bisa jadi keluarga. Belum kau bisa jadi kados. Mereka boleh kados. Matara. Pernah dalam balin tau. Kayak pun bagian itu sakit timur ni arah-arah kados matara. Bagian diri. Ya. Arah intin. Bilang ke telpon matara. Matara. Bu arah lu intin juga balin. Bu sekek nilpon. Kalau sebenarnya nama taram, dalam balik teman jawab apa? Gode, keni, taram. Iya dah lemah kesini, kadus mata, taram. Tidak sampai men, tidak sampai men. Nah, itulah beratnya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran, jujur bayi sila, sekalipun pak. Baik. Ketimbang tak berhubung, temurka tisi Allah, telaknat tisi Allah, keadilan te telang alias diesah jari saksi. Namun tuah berogong sila ia bersuruh yang ke tengah winanu istighfar jenuk dua kali. Subhanallah aladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atuhu ilaih. Ia tak ampunan tebus dosa salah sah berogong. Apabila narak saksi, apa lebih-lebih wali, dan girang berjumat. Minggu untuk ngawinan, suruh berjumat. Ndak dia berjumat semerta. Lamun dia berjumat dia nesah kawin anak. Harus tegas dari kiai dari ka. Jelon tek ngawinan misal asar tek lalu ngawinan, mana-mana zuhur asar suruh sembahyang. Lamun dia sembahyang burung nesah jari wali, burung nesah jari saksi. Barang-barang sebaran ya. Karena pelugumu lamun tuh ngaji malam Rabu kan ustaz ngit teparan ya. Ini naik derajat kemarin. Nah, begitu dia. Bimbeli teh ketuanan pada doang ni. Darah silap papa ni. Tak perlu ngobarin kan. Kalau hilap, penjaga ni, ni mana. Nah, ini lah zaman. Kita lanjutkan.
Wasiqatu biqaulika, demikian juga sakatat adalah tuka wasiqatu biqaulika, demikian juga kepercayaan orang akan hilang karena ketidakjujuran jujurankah sadu dengan lamutah berhubung sekali. Watazdari kal a'yunu, demikian juga semua orang memandangmu menjadi orang hina lamutah ketahu bro berhubung engkah kesadu bahasa itu. Watah taqiruka, semua orang juga ihtiqar melihat kita rendah lamun tegirang berhubung. Inilah akibat akibatnya. Wa iza aratta an ta'rifa qubhal kizbi bin nafsik, jika engkau ingin melihat dan mengetahui, kata Imam Ghazali, lengek saran berhubung sarak li diri uno, panzur ila kizbi gairika wa ila nafrati nafsika anhu, silakan boyan li diri apabila tak terhubungan isi dengan berbiat tiangan, dan engkau akan menjauh, menghindari diri, menjauhkan diri dari orang yang akalanmu itu. Bahasa maulahan adalah lamut togongan si dengan berbeda. Iyalah hidup dengan edah. Hamdu bahasa jamaah. Pelongguh akalan dengan berbeda. Berbeda pelongguh takalan si batur lah gerda. Sini kecewut. Andai dia tante akalan dengan iya edah hidup dengan. Iya edah hidup dengan. Iya bahasa Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa kadzalika fa'al fi jami'i uyunika, demikian juga dalam segala hal-hal yang ada kaitannya dengan aib-aib yang ada pada diri kalian. Nah, inilah pesan nasihat dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ya bengkak tengah ini nggih, wa jangan ngantuk. Ya pesan kalianane arwah tengkah. Jadi kesimpulan adalah dusta lebih-lebih di bulan puasa adalah membatalkan pahala puasa. Jadi pahalanya batal. Nah, perlu mumpung yang ingat masalah zakat fitrah, saya kelahkan pelogong berzakat. Tapi yang biasa terlupaan yang berzakat itu berniat. Jadi lamut nek berwah berniat, dia nesah zakat. Baru-baru tersogolan si senina berwah baik berniat. Burung lah sah jadi zakat. Mana-mana sudah mesen. Bila bersekat kamu, oh, aku jamin bila sekat tangkannya tulis. Saya ini satu merbot. Nah, berarti wah pesan juga senina karena ini berbareng tersugulan lagu limu wah berniat. Ini sah sekat. Karena harus berniat. Ya itu berkadu inna mal a'mal. Berniat. Beras sekilo, beras sekarung. Ia jadi bedaan beras di niat. Apabila beras sekarung ini niat terjadi hadiah, hadiah jari. Beras sekarung ni niat jari zakat fitrah jari. Apabila zakat ni jari hibah atau jari hadiah, hibah hadiah jari. Itulah sekek pegawai, ya, sekek barang, lagu sejari bedaan adalah ni. Ya. Tak bersedekah berzakat fitrah nu ina amak, dinesah nu, karena ina amak tenu wajib dinafkahi. Lamun miskin ina amak, sak wajib nafkahi anak jari bayi balu. Wiyo lain berzakatkan mangkin cari mangkin. Sak parah endah guru lain, tuan guru lain berniat berzakat. Bagaimana itu? Ndek kena zakat. Lamun jok tuan guru dengan terhormat, hadiah uji. Berarti dianggap hina, fakir, miskin, guru. Kecuali lamun ketu miskin. Guru ngaji, atau guru SD, atau guru sanawiyah. Miskin atau tiang miskin misal kanggun pelogoh bersekat duk tiang lo kan sogehan teman lo dulu ini dasar no ini kanggun batal pelogoh batal. Nah, berarti lam pelogoh beng tiang no niat kena hadiah tahadu tahabu girang berbeng hadiah ada bisa saling tunah saling kah. Mara al-makur lah Bapak Maulana Syekh Masallah tetap berhadiah juga Syekh Hasan Al-Masyah. Mesaan Bapak Maulana Syekh paling kuat berhadiah juga guru. Kenapa? Luit dan kiriman kepeng kan sugih Dato' Abdul Majid belum. Bangkat sepancor, selong sepengengati bangkatnya doang. Kampung Sarak Li Majidi nu, ia bunaran Majidi karena tanah Dato' Abdul Majid. Si sugih sila. Jadi wajar luit dan kiriman kepeng al-makur lah.
masih sekolah di Mekah, terus berhadiah kepada guru, guru-gurunya, hadiah aranik. Nah, jadi adik sak kena ni, kena niat lalu disiarah jo guru terjaga lema, saya haga lusoge dak kaniki sedekah dia. Ni zakat ketia batal lima zakat fitrah dan nggih. Nah, menu endah intin lain dek sah. Lain dek kanggo sogolan zakat fitrah maupun zakat-zakat selain tipak dengan sah wajib tenap kahin. Mara ina ama, mara senina. Di mesah zakat dek senina belum. Kata pelit lalu jok ina ama tena. Di paku-paku, perindu ni zakat dan lo ya. Nah, lamun sa ina ama jabuk de khusus hadiah. Okay. Nah, lamun anak ke masih kodek, misalnya beliau ni, konye, ni desah tiang bezekat duk ni. Kecuali lamunah balik. Okay. Lamunah balik, bu miskin. Sekolah misal, aliyah. Sekolah kuliah, kan miskin. Bijajarin kuliah sogeh atau miskin. Serupiah dia berdua kepeng, lucan. Mak pikri berdua dan anak karan pikri. Sogeh pikri ni, serupiah dia berdua kepeng, miskin anak kan. Apabila noh bija jarit noh balik secara agama noh, dia wajib nafkahin. Bahasa manuk, kenapa bahasa manuk noh? Tesek kata rana. Tesek. Tapi begitulah baiknya ina amak cilik loh. Sampai temerarik saya penang, ina amak temerarik. Sampai temati pun ina. Secara hukum agama, dia wajib lah ina amak noh. Namun tuah pada balik. Apalagi tuah merari, apalagi tuah kuli. Dan wajib sebenarnya. Nah, karena ina amat nungkah wajib nafkahin, lamun tuah balik, lamun tuah kuliah, kanggo berarti beng anak kanu atas nama fakir miskin. Ini arak langit beng anak lemah upangan ini ya. Sang malas selalu zakatan kepeng tunjuk dengan anak. Mungkin sila kamu nih. Ini sejuta zakat kan nih. Ini boleh. Itu atas nama fakir miskin. Karena memang anak jarinu tetu-tetu miskin. Kanca wahkah wajib nafkahi. Kalau ni nak amat dia tetap wajib nafkahi. Demikian juga senina wajib tetap nafkahi. Nah ni ke hal-hal yang perlu pelonggong wika. Sepaling utama masalah niat. Nah lah musa konyen-konyen saya berniat. Pelonggong saya jari nak amat berniat. Piran saya berniat tak sekalian saya kobo anak. Atau ni karung beras. Atau ni jilang mahan. Ni yak niat untuk anak. Ni yak anak. Karena dia mantau berniat. Lamun tahu berniat ada suruh oleh kamu niatan diri kita timbil bin zakat ke atau ke sekolah ke aku jamak tu anu ya ku ina tu kelai hai misalnya lai harap batur ketu kaya ya kelai au ane tadi wah tahun berniat tu harana lamun di mantau aran niat sawajib berniat adalah dengan to dengan tawa barulah sah namanya zakat fitrah ni saum ramadan muallakun bainas samai wal ardi. Ruat salalah mejan kuasa nikah nikman terima isi Allah masih ngayang-ngayang antara langit dan bumi nikman terima sampai kesebulan zakat fitrah. No, kedi zakat fitrah cuma bernilai luar biasa. Pir lalu satu sok dua kilo setengah atau telu kilo paling loik no kurang sila. Arak kena dua kilo setengah arak kena telu kilo paling aman telu kilo. Sila perkengan no sarah satu sok arah jauh kurang zaman Nabi lah, okay? Agar wajar ada perhilapan rekengan-rekengan sekitar 2.6 atau 3 kilo lah paling aman untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi manfaatnya luar biasa. Nah ini saja sebagai pengajian kita dan untuk malam-malam selanjutnya telibur karena lemaru yang sudah mau ke Mekah Al-Mukarramah. Semenian malam Kamis wah ke Mekah kau tuah. Nah itu jelapnya lamun kadu Garuda belum. Garuda kelemat berangkat malam Kamis wah ke Mekah tahu tu. Sinduk ke Ka'bah wah. Batur lain 15 jelo Malaysia lain judu tu tena mandi semalam ya wajar. Karena murah sin ngokok. Dengan sinduk Ka'bah ni masih tinduk tu le pesawat. Ya karena kapal payah lalu ngampas kapal jelo kan lalu ngampas. Macam mau muat macam mau penuh. Itulah kehebatannya ye bun mahalan pesawat Garuda nu kulum. Jadi pesawat termahal di dunia, maskapai termahal di dunia, Garuda. Mahal dia Garuda-Garuda. Okay. Nah jadi oleh sebab ini, untuk rebo-rebo yang akan datang, celibur, dua kali ketiang berjumat lek Mekah, sekali lek Madinah. Nah, berarti dua lebaran Idul Fitri lek Mekah, lebaran tepat lek
Madinah Al Munawarah. Ya kurang lebih ini malah pokoknya setelah Lebaran Tepat lah. Ngaji PT malam Rabu Lebaran Tepat, insyaallah kita akan ngaji kembali. Nah, sekian